Polisi tangkap satu orang terduga pelaku persekusi yang terekam dalam video intimidasi dan penganiayaan seorang remaja di bawah umur oleh salah satu ormas. Pelaku kini diamankan Polres Jakarta Timur. Salah satu warga membenarkan adanya penangkapan yang dilakukan petugas terkait video intimidasi dan penganiayaan terhadap remaja di bawah umur berinisial PMA di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Terduga pelaku diketahui merupakan warga RT3 RW3 Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi masih melakukan penjagaan di pos RW yang menjadi lokasi penganiayaan dan intimidasi terhadap remaja di bawah umur tersebut. Sebelumnya beredar video persekusi sejumlah anggota ormas terhadap remaja berinisial PMA di Jatinegara, Jakarta Timur. Remaja 15 tahun ini mendapat intimidasi dan penganiayaan dari warga yang diduga anggota ormas. Kalau bisa jangan deh bro, ini udah kejadian di gua. Lu jelasin, lu nasihatin temen lu. Supaya gak